Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Inilah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, memasuki berakhirnya masa libur lebaran, ratusan kendaraan pemudik terjebak macet di jalur Trans Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Para pemudik memilih melakukan pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan kendaraan saat arus balik yang diprediksi akan terjadi pada akhir pekan ini. Kepadatan arus balik lebaran di jalur Trans Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar mulai terjadi pada hari ini. Ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang memadati jalur lintas barat ini terjebak macet di Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Andi Depu Polewali. Antrean kendaraan yang mencapai 2 km membuat arus lalu lintas baik dari arah Kota Makassar menuju Kota Palu maupun sebaliknya menjadi macet total. Jalur ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan 4 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Puncak kemacetan di jalur Trans Sulawesi Barat diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, 7 dan 8 Mei, seiring dengan berakhirnya masa cuti libur Lebaran.